Assalamualaikum semua. Hari ni hari Jumaat. Main tak ingat hari bulan lagi. Rasanya hari ni dah belas-belas hari bulan lah. 10, 11, 12 macam tu lah. Bulan 11. Malam, Amin tak kerja malam. Jadi seluk ni hari ni kita trim balik. Seluk yang semalam batu-batu keras tu. Sikit saja kurang tu. Lebih kurang 2-3 inci. 2-3 inci itu pun kurang tu. Nanti longkang kena belok-belok. Sebab apa slope punya pasal? Lebihkan sedikit tak apa. Jangan kurang. Masuk Amin lebihkan sedikit ke dalam, dalam satu jengkal tak apa. Itu normal. Jangan sampai 1 meter. Itu dah lebih sangat. Kedudukan slope sudah lari tu. Dia punya degree dah lari jauh banyak sangat. Itulah kadang-kadang otai-otai sipu-sipu master-master yang buat slope. Ada juga tu yang pening-pening. Amin sendiri pun kadang-kadang tu pening juga. Biasanya permulaan slope ni permulaan je pening. Kita dah nak mula-mula nak buat tu, kita pening. Sebab kita biasa buat daripada ujung. Amin biasa ujung satu peh. Bukan ujung satu peg sangat lah. Dia menurun bukit kan. Jadi slope tu dia makin menurun. Biasa yang ujung-ujung tu lah selalu lari. Biasanya kurang lah. Kurang potong. Tak nak sampai overcut. Kurang potong. Sebab tu kadang-kadang Amin punya bos ni pernah tegur. Apa pasal? Kau kasih tinggal ujung. Potong satu kali lah. Kita baru buat slope mah. Amin biasa buat 2-3 peg siap baru Amin potong balik yang ujung. Mana end slope. End slope ujung. Dan ada juga sipu Amin semalam pasal end slope juga. Tu dia cakap. Amin biasa tinggal end slope ujung tu. Amin dah buat 2-3 peg baru Amin buat. Pasal yang ujung tu dia kecil, dia rendah, kadang-kadang kita lari potong dia lari. Hari ni kita trim balik sikit. Slope ni biasa macam Mamen selalu cakap. Kalau macam Mamen, kita bukan sipu-sipu. Kita kobis-kobis. Budak-budak baru belajar. Hashtag budak baru belajar. Hashtag abang janji tak korek dalam tu. Dapat. Amin ni suka berceloteh ni. Sambil-sambil buat kerja kita berceloteh. Kalau duduk sorang-sorang dalam mesin, pasang radio, pasang muzik. Kadang-kadang boring juga. Hari ni Amin berteman. Semalam keseorangan. Hari ini Amin berteman dengan sipu Sani.
360. Ha, kau masuk nama Facebook. Ah, dia Ameng hari ni tak melayan lori lah. Tak melayan lori, mana kita free, kita boleh siapkan slot ni. InsyaAllah esok boleh siap. Cuma trim balik. Lepas pada pack tu, nampak pack yang tinggi tu. Apa yang tinggi tu, lagi sejengkal saja sudah sampai dia punya level. Jadi kalau Amin loading lori, Amin tak kumpul, nanti orang kata tokel tengok, sakit gigi, sakit hati, semua sakit ada tu. Silap-silap heart attack. Ke guana. Bagi Ameng lah, Ameng buat YouTube, Ameng nak mengajar orang, biar kata kita bekerja sebagai operator ni, biar kita mahir daripada segi aspek kerja-kerja. Macam Ameng biasa cakap, kerja eskuator ni meluas. Lagi satu, eskuator ni dia kerja dia macam kalau korang biasa tengok macam artis-artis seni lukis, seni ukir. Semua orang kata boleh melukis. Jadi dengan tak jadi je. Maksud Amin, semua orang dia boleh bawa excavator. Cuma orang kata cara kerja, cara pandangan dia, cara kerja dia, itu je yang membuat kita berbeza. Pasal excavator ni kerja dia tak macam depo lori. Depo lori ni pergi balik. Ambil dekat excavator ni pergi buang. Macam kita excavator ni kita kena fikir. Nanti potong sini lori nak mari macam mana, jalan macam mana. Terutama sekali orang kata yang geng-geng kerja bukit. Kerja bukit, kerja paya pun macam tu juga, USM. Ada tadi ya tu, kita punya kawan Facebook daripada Lipis, ada WhatsApp Ameng tu macam mana USM, macam ni. Kadang-kadang bukan apa Ameng. Ameng dulu pun belajar. Jadi kita belajar, kadang-kadang orang macam orang kata kerja sekali, tapi orang kata pendapat susah. Orang kata susah nak bagi pandangan, tujuh ajar. Ameng insyaAllah tanya je. Apa yang Ameng boleh jawab, Ameng jawab. Ada juga tu yang tanya, Ameng ni Melayu ke Cina? Nama Ameng. Okey. Nama Ameng ni memang nama cari makan. Lagi satu, Ameng ni memang nama asal saya. Saya ni mualaf.
Mu'alaf, okay, lama lah. Dah lama daripada orang kata zaman sekolah lagi. Tapi kalau orang jumpa dekat luar, memang orang tak kata Ameng ni bangsa lain lah. Orang akan ingat Ameng ni Melayu. Tapi kalau sebut nama Ameng ni, orang akan heran. Melayu nama Ameng. Sebab sini bos pun panggil Ameng. Jadi super sedikit ni Ameng punya skill lah. Biasanya skill ni Ameng buat dah bertahun-tahun, memang tak lari lah kita punya slope. Slope ni tinggi 6 meter. Kedudukan Ameng sekarang ni, Ameng ambil yang bawah sekali lah ni. Kedudukan lebih kurang dalam jarak 3 meter daripada kaki slope, baru kita boleh makan habis lah. Tapi bukan makan habis daripada atas, separuh aja. Atas sana lebih kurang dalam 3 meter lagi. Slope 6 meter, tinggi, meregak. Biasa yang main slope dia akan tahu. 1-2 slope 1-2 bermakna kepanjangan ni, kepanjangan kalau dia beri gini daripada kaki sampai kepala 12 meter. Kalau diukur menegak 6 meter. Diukur dia punya panjang apa baring 12 meter. Itu slope 1.2 tu. Dan ni terlampau rapat sangat lah. Sebab dah tak dapat makan kaki, kita lari keluar sikit. Dan Ameng Tima pun banyak orang kata feedback balik. Okay, terima kasih Abang Ameng buat video macam ni, macam ni. Kita dapat belajar serba sedikit. Alhamdulillah, rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing. Ameng cuma kata buat video ni atas permintaan rakan-rakan juga. Jadi Ameng nak buat video, takkan nak kirim personal kan. Jadi kita buat video masuk YouTube, semua boleh tengok. Semua orang kata boleh belajar serba sedikit. Tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira orang kata darjat keturunan. Rezeki itu ada dekat mana-mana. Jadi satu, usaha, rajin. Kerja ni biasalah, kita kerja dengan orang kan, disiplin. Disiplin satu hal. Lagi satu, orang kata kita bersahabat, berkawan, dah pandai, kita jangan sombong. Sebab kita pun macam Ameng sendiri lah. Ameng sendiri pernah belajar, pernah dibagi peluang oleh seseorang, dia yang Ameng hormat, Ameng sanjung, Ameng punya sipu. Dia masih sihat, alhamdulillah. Ameng tak ada nombor telefon, dah hilang. Jadi Ameng ada selalu tengok tu dalam Escalator Friend Club, dia ada dalam tu. Ameng punya master dulu yang pernah bagi Ameng peluang belajar Escalator, naik
Naim Mahmud. Dia sekarang dia engineer, engineer. Bukan manager. Manager si Song. Dia yang banyak bagi tunjuk ajar dekat Ameng. So waktu Ameng kerja waktu tu dekat Kota Baru, Kampung Sirih bawah lembah, dekat Jambatan Sultan Yahya Petra. Waktu tu Ameng kerja Konsikong lagi. Tapi dia bagi peluang Ameng belajar. Orang kata sampai Ameng dah boleh sikit, dia lepas Ameng bawa eskavator, bagi peluang sambil buat kerja tu pagi-pagi. Orang kata sebelum operator masuk, kita dah siap pump grips, kita dah siap isi minyak, kita dah siap cek minyak hitam. Lepas tu time kapal korek bekerja, kita duduk darat, kata sambung pipe, kita sambung pipe, bawa excavator sendiri belajar sambung pipe. Mana simpu-simpu orang kata pernah kerja sambung pipe tu tahu macam mana tu. Sambung pipe, excavator pula orang kata jenis Amin belajar dulu excavator 083. Amin panggil 08 gila tu. Jalan sekejap. Rantai kiri jatuh. Masukkan rantai kiri, rantai kanan pula jatuh. Jadi situ Amin dapat belajar, dapat tunjuk ajar. Sampai sekarang, kalau setakat jatuh rantai, orang kata Amin tak cakap besar. Eskuator tenggelam pun Amin pun tak cakap besar. Mana-mana orang kata rakan-rakan yang pernah ada WhatsApp Amin, emergency, eskuator tenggelam, Amin ada masa lapang, Amin pergi tengok, tengok cara-cara macam mana nak buat naik. Kadang-kadang Amin pun ada juga yang tak lepas bawa naik. Terus terang Amin katakan, macam satu insiden dulu, eskavator tu tenggelam di kawasan Lubuk Paku, Maran. Dia panggil Amin, tolong bawa naik, eskavator tu dah tenggelam. Orang kata kalau daripada jauh kita tengok, cuma nampak boom saja, kabin dah tak nampak dah. Jadi Amin pergi, cuba buat lagi satu, rantai dia jatuh, bodi dia sangkut. Lepas tu hari tu kita tak boleh buat naik. Malam tu hujan lebat. Hujan lebat, pagi esok pergi, eskuator cuma nampak boom saja. Jadi dia punya bos, dia punya toke, ambil keputusan eskuator tu kena tarik, kena pakai browser, pandai pakai eskuator lain, dia kena sewa. Jadi orang kata modal banyak. Jadi Amin tak boleh nak tolong lah, nak cari orang sewa. Jadi Amin pun banyak job hari tu. Tapi banyak modal lah dia habis. Amin nak ukur dulu sekejap. Thank you.
Okey, pas. Hari ni Ameng bercerita panjang lebar sikit. Kita ambil video standard. Tak ada laju-laju. Okey. Ukuran sudah pas. Ukuran sudah pas. Jarak pun sudah pas. Ha, kita boleh buang. Ada boleh buang pack ni. Pack ni penting. Ha. Kalau kita dah buang pack, kita hilang arah tuju tu. Slope nak ke mana, dalam berapa. Ha, ingat tu. Ameng, itulah kadang-kadang orang tengok Ameng buat slope. Banyakkan ada orang kata kenapa pack tu tak buang, kan susah. Ameng tak buang pack tu. Selagi Ameng tak dapat, tak jumpa kaki ngam, Ameng takkan buang tu pack. Kalau buang pack, kita hilang petunjuk. Nanti kita hilang arah tu. Ke mana nak pergi tu slope. Berapa dalam turun tu. Kalau kita punya surveyor okey, kepala okey, tak apa. Kalau kita punya surveyor, aku sibuk lah itulah ini, jadi susah. Siapa susah? Kita juga kan. Nak potong, tak boleh ni, tak tengok tag ni. Jadi susah. Jadi begitulah cara dia. Pack jangan buang. Kalau pack terlampau tinggi sangat, yelah, macam mula-mula kita potong slope ni, contoh dekat atas kan, lebar waktu tu atas lagi. Kita potong, kita nak tahu kaki dekat mana, mana pack tu tinggi lagi. Jadi kita dah dapat kaki tu dekat mana, terus kita buang pack. Nanti bagi tahu surveyor, surveyor akan buat pack lain dekat bawah pula. Jadi kita boleh tahu kaki, kedudukan kaki pula, last dekat mana. Macam sekarang dah siap. Sana semua dah ada kaki, dah nampak. Macam tanah ni Ameng dah buat macam longkang dengan. Jadi kita kumpul balik tanah ni, tarik keluar. Ni dah siap. Ada jumpa kaki semua. Ada jumpa kaki. Kita tarik jauh sikit supaya kita tak merosakkan slope punya kaki tu. Macam ni. Kita tengok. Cara Ameng ambil. Ni kaki. Anggam kaki dah situ. Ambil straight. Ambil belakang. Kasih tekan sikit. Biasanya memang tak lari. Lepas tu, ni kaki. Kita tarik sambil swing sikit-sikit. Jadi nampak terus kaki kan dekat mana. Tanah ni ambil.
cukupkan dekat atas luar kawasan. Ameng punya cara ameng buat lever ni biasanya ni lever ban. Ameng sambil ambil sambil ameng swing. Bukan apa, ameng takut terlebih ke kurang potong ke. Ha. Macam kita buat slope juga. Ha, kita ambil orang kata bekas kuku sebelah. Ha. Kuku sebelah dia ambil. Ha. Memang orang kata potongan kita tu sama rata je lah orang nampak kan. Kaki lagi. Kan turun kaki. Tarik. Tekan turun ha. Kaki sudah. Tarik. Tekan turun ha. Kaki. Tarik. Sambil ambil sambil swing tepi kaki. Ha, nampak? Kaki slope pun bersih. Tak ada tanah longgok-longgok. Kadang-kadang geng-geng longkang slope tak bersih pun dia tak clear kan. Ha, kadang-kadang tanah dia korek dia bubuh tepi je longkang. Ha, kita pula kena ratakan nanti slope atas kita dah potong bawah nampak bergelombang-gelombang atas. Apa pasal ha, tanah yang orang buat longkang tu tak dia tak buang pergi ke luar kawasan macam ni. Okeylah. Ameng dah bercerita panjang lebar. Ameng harap video kali ni ramai lagi boleh tangkap. Ramai boleh tahu lagi siapa Ameng. Okey, sekian. Terima kasih. Harap-harap benda ni bermanfaat lah kepada semua. Semua boleh belajar. Selamat. Kalau suka video Ameng, jangan lupa like, komen, share, subscribe pun hello. Sekian, terima kasih semua.